Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-21 kelahiran anak anda saya, iaitu Muhammad. Saya namakan dan kami namakan dengan Muhammad Al-Furqan. Dan Alhamdulillah, kami telah membuat akikah pada malam tadi, iaitu malam ke-21 daripada kelahiran anak anda kami. Dan juga kalau kita melihat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga doa yang perlu dibaca, iaitu doanya disebut dalam fiqh, saya baca kitab ini, iaitu daripada fiqh Islam Wa'adillatuhu karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. InsyaAllah dia letak bahawa ketika mana saatnya bayi itu baru lahir, maka dibisikkan di telinga kanannya dengan kalimah yang diucap juga oleh Hannah binti Yakus, Sayyidina Ali Ibran, untuk doa kepada anaknya Maryam. Ayat dalam Al-Quran, inni u'udzuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Sesungguhnya kami ini berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan dan keturunan-keturunannya. Dan juga sama juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata pada hadis rawah Al-Bukhari, kamu tahu tak bapak kamu dulu iaitu Ibrahim telah mendoakan doa yang sama kepada Nabi Allah Ismail dan Nabi Ishak. Dan juga Nabi pun membacakan satu doa kepada cucunya Husain dan Husain. Iaitu dia baca apa? U'izuka u'izukuma bi kalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainil lammah. Ini saatnya waktu lahir tu saya dah baca dah. Iaitu untuk melindungi anak-anak kita daripada syaitan dan juga penyakit-penyakit ain, mata-mata yang memandang dan juga binatang-binatang yang berbisa. Jadi okey, tadi tadi baru saat saya cukur rambut anak saya. Okey, nampak dah licin. Dicukur pada hari ke-21. Okey. Iaitu disebut Nabi menyebut dalam kitab, kalau kita buka Zamarkhashi dia kata akikah tu merupakan akun rambut bayi yang baru lahir tu, maka dia perlu dicukur dan dibersihkan, dan Nabi kata buangkan penyakitnya. Dan juga ditimbang dengan, kemudian disebut dalam hadis, zini sya'ral husaini wa tasaddaqi bi waznihi fiddah. Timbangkan rambut Husain itu wahai Ali, dan bersedekahlah dengan perak seberat rambut itu. Okey. Jadi ini rambut dia. Oh, cukup ni rambut. Jadi disebut dalam ni, hal itu dikatakan oleh Rasulullah pada saat kelahiran Hasan. Cukuplah rambut, lantas sedekahkan perak seberat rambut tersebut. Dari penyedekahan perak inilah lantas dikiaskan dengan emas. Jadi perak RM2.59. 25 sen ke? RM2.60 sen begitu, 1 gram. Tapi emas RM1.90. RM1.90. Jadi kita boleh timbang. Okey, kita ambil gram. Okey, kita ambil gram ni. Okey, kemudian kita ambil ni dulu. Kekiraan. Okey. Jadinya kita masukkan. Kita tear dulu. Kosongkan. Okey, masuk. Kemudian kita masukkan rambut. Bismillah. Okey. 0.5. Jadinya setengah gram je. Rambut ni lebih kurang setengah gram. Jadi bila setengah gram, kalau saya memilih emas lah, sebab dikata boleh dikiaskan dengan emas, sebab emas ni mahal sikit. Kalau RM2.60, kalau separuh daripada RM2.60, RM1.30 sedekah. Jadi saya ambil emas. InsyaAllah saya ambil pilihan emas untuk dikiaskan kepada hadis Nabi, iaitu perak RM190 bagi 2 berapa? 190 bagi 2 RM95. Okey, insyaAllah kami, saya akan sedekah kepada fakir miskin sebanyak RM95 tunai. Okey. Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.